Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dalam rangka pawai ta'aruf gebyar Muscap Muhammadiyah Cabang Losari yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2023 dengan pawai ta'aruf ini, semoga acara pawai ta'aruf hari ini dapat berjalan lancar dan sukses selalu untuk Muhammadiyah Cabang Losari. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pawai ta'aruf ini kita berangkatkan dengan hitungan 5 4 3 2 1. Tepuk tangan. Nah, sebagai pembuka dari SMP Muhammadiyah 5 Purbalingga, gelora pada hari ini kita berpanas-panasan juga menjadi apa? Bagaimana menjadi sebuah perjuangan luar biasa dari pimpinan ranting Pasedahan. Ini menantangkan beribu-ribu lembaga. Ini ada nasional Asia. Ini luar biasa. Ini ada apa namanya? Pendidikan TPQ Alfala dari Pasedahan juga dikeluarkan. Ya, diikuti oleh sahabat-sahabat dari Nasyatul Aisyah. Oke, angkat tangan. Dari bapak-bapak ini kesempatan juga untuk melanjutkan perjuangannya. Oke. Nasyah. Luar biasa. Nanti Pasedahan nanti akan dibumikan juga di ranting Pasedahan. Wah, untuk keseluruhan persiapan nanti, dari ranting Boda Sarang Jati. Ada masjid, ada sekolah, juga pengajian rutinnya yang luar biasa.
pejuang zaman dahulu, pejuang Muhammadiyah. Di bawahnya juga ada pendekar-pendekar kita, yaitu pendekar Tabak Suci dari MI Muhammadiyah Bodas Karangjati. Siapa pemimpinnya, Pak? Bodas Karangjati. Calon-calon juga yang masuk ke Nasihatul Aisyah ini. Ya, ini adalah para pejuang yang baru, luar biasa dari remajanya yang juga ikut mensukseskan daripada pamer taruh pada kesempatan hari ini. Ya, Nasihatul Aisyah milenial. Ya, masih. Saking semangatnya. Iya, dari Aisyah ini belum putus juga. Luar saking biasa. Semangatnya seragamnya datang tuku. Ya, ramah salah. Ya, masya Allah sampai seragamnya terpakai. Iya, demi Muhammad ya untuk syiarnya. Oke. Iya. Iya. Ya, semangat luar biasa dari Ibu Asia nanti Muhammadiyah Kota Karangjati. Tentunya ini menjadi warna tersendiri, menjadi penyemangat baru generasi-generasi yang akan datang. Dan ini Ibu yang telah melahirkan generasi-generasi Muhammadiyah. Dan insya Allah generasi Muhammadiyah juga akan memperjuangkan
Indonesia yang lebih merdeka, beradab dan adil tentunya. Baik. Katanya semuanya ranting ranting Muhammadiyah, bodas karena jadi semuanya Muhammadiyah ini. Masyaallah. Dari yang Muhammadiyah. Dari yang kecil sampai yang lansia, ya. Keluar semua dari bodas sekarang jati. Yeah, luar biasa ini. Semuanya kelihatannya tidak ada yang tertinggal. Ya, jadi dari beliau Bapak Sekun sebagai ketua rantingnya mengharap seluruhnya untuk bisa persiapan, yaitu pimpinan ranting Muhammadiyah penusupan untuk persiapan setelah bodas Karangjati. Iya, penusupan kemudian. Iya, tidak menjadi masalah. Bodas ngetong-tong nanti bodas dia. Masih di belakangnya luar biasa. Gila. Wow, iya, ini generasi mudanya juga dari pemuda Muhammadiyah masih ada di belakangnya luar biasa. Ini juga penggerak-penggerak para Muhammadiyah. Oh, macet. Okay. Masih juga belum selesai. Iya. Luar biasa dari Ranti Muhammadiyah Bodas Karang Jati. Ini adalah lintas kita ya. Pendekar-pendekar kita tentunya akan menjadi semangat baru untuk kita semuanya. Jadi silakan kembali. Luar biasa. Berbagai penggerak lini dimanapun ya, dari pemudanya, dari Muhammadiyahnya, juga dari amal usahanya, luar biasa mudah-mudahan ke depan Muhammadiyah di ranting Bodas Karang Jati akan tetap bersinar dan selalu menjadi dakwah yang senantiasa memberikan persiapan dari ranting Muhammadiyah penusupan. Dari ranting Muhammadiyah penusupan. Walaupun dari dataran tinggi di sana masih memiliki semangat yang luar biasa di ranting Muhammadiyah penusupan. Dalam pahlawan nasional sebanyak 22 orang, termasuk Bung Karno, termasuk Jenderal Sudirman, termasuk siapa lagi? Kelalen. Iya. Dan inilah dia punggawa dari Ahmad Dahlan, Buya Hamka, dan lain sebagainya. Dengan kekuatan 1000 pasukan dari ranting Muhammadiyah Panusupan mengikuti pawai ta'aruf pada siang hari ini. Selamat, semangat ibu-ibu. Semangat untuk anak-anakku semuanya. Turun gunung, pantang tidak menyerah. Menjadi masalah untuk ranting Muhammadiyah Panusupan punya berbagai amal usaha, di antaranya satu Mem Panusupan mempunyai 2 masjid dan 3 musola yang milik Muhammadiyah. Lasisku juga mempunyai lasisku dan ada usaha pomini dan peternakan kambing. Bagi ranting yang lain bisa ditiru karena ini untuk bisa membiayai acara seperti ini. Sekali lagi untuk promosi bahwa ranting penusupan juga mempunyai unit usaha untuk modal pergerakan modal dakwah pencari kata. Terima kasih semangatnya yang luar biasa dari ranting Muhammadiyah Panusupan. Ini adalah takmir masjid Jenderal Sudirman dari lasisku. Ya. Yeah.
Ya terus ini juga berita usaha yaitu Edi, kemudian ada BA dan berbagai juga pengelolaan di musola dan masjid. Nanti terus juga yaitu partai pimpinannya adalah Bapak Jundi. Ya hari ini juga memberangkatkan luar biasa dengan membawa replika untuk perjuangan para kalisan kita lebih dahulu. Sepeda ya, dari sepeda zaman dulu perjuangan pada saat-saatnya Mio belum ada ya. Pada saat-saatnya ada penggerak yang dari komunitas Ontel semua Maria. Ya luar biasa, ini kita menginspirasi kalian semuanya bersepeda juga menjadi sebuah kesehatan dan juga sekaligus menjadi dominasi oleh Ibu Asia dan Hasyatul Asia. Nah, Ranting Muhammadiyah Sumabel ini dipunggawai oleh beliau Bapak Wijaya. Ya, dia salah satu juga di penggerak di amal usaha di bidang ekonomi. Sehingga di Sumabel ini berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Nah, ini dari Bustanul Apa, dari BA Aisyah Sumabel. Ya tepuk tangan, ini juga calon penggerak-penggerak Palu Muhammadiyah yang akan datang ya, menjadi pahlawan-pahlawan yang akan datang, penggerak Muhammadiyah, penggerak dakwah Muhammadiyah, dan sekaligus juga menjadi dakwah Islam. Nah tentunya hari ini memberikan warna tersendiri untuk kita semuanya. Ya penyemangat baru, insya Allah Muhammadiyah ke depan akan semakin maju dan mencerahkan. Luar biasa, masih belum putus ini untuk PA-nya. Ya masih panjang ini. Masih luar panjang. Ya, didampingi oleh ibu-ibunya, ya menjadi apa namanya siarnya, jadi sekali. Ini juga menjadi saingan Ranting Muhammadiyah Bodas sekarang jadi. Ini kekuatannya dikeluarkan semuanya. Ya, hari ini kita bergembira. Hari ini kita bersenang-senang bagaimana untuk menyambut daripada musyawarah cabang Muhammadiyah Losari, sehingga dalam pelaksanaan musyawarah ini menjadi lebih bergembira dan nanti memiliki para pemimpin yang baru. Baik, ini masih juga masih ada di Ranting Muhammadiyah. Ya, kalau tidak salah ya, ada di MI-nya, salah satu MI yang terbanyak muridnya di Kecamatan Rembang. Masya Allah, ya, tepuk tangannya mana? Ya, terbanyak. Kepalanya siapa ya? Ada yang apa? Oh, kepalanya ya, siapa ini kepala ya, sekolahnya? Marsikalnya adalah Bapak Ono Sutresno, luar biasa hari ini. Ya, telah menggerakkan seluruh sivitas di MI Muhammadiyah Sumampir ya. Sekarang muridnya sudah hampir 400. Masya Allah ya. Luar biasa, 400 itu ya, jumlah yang sangat luar biasa. Yang sangat hebat itu. Ya tentunya di sana perlu kita selalu banyak disiapkan daripada kader-kader baru. Inilah salah satu ya, ibu gurunya, ibu guru dan bapak guru MI Muhammadiyah Sumampir. Luar biasa. Nanti gurak yang belakang. Iya. Ini ciri khusus dari MI Muhammadiyah Sumabel dan Ranting Muhammadiyah Sumabel. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan akan lebih menggerakkan, mencerahkan daripada bumi Rembang. Ya untuk selanjutnya. Ya untuk selanjutnya. Ranting dari Gunung Wulut. Ranting Gunung Wulut. Ranting Gunung Wulut kosong. Ada? Ada. Ranting Karanggondang. Ya luar.
tetap ambil jarak ya, belum ambil jarak. Semangat ya, luar biasa. Itu mengelola masjid, ya, mengelola masjid di sana, dan kemudian ada juga penggerak dari pemuda, dari Muhammadiyah dan Aisyah. Oke, diikuti dari Karanggodang. Ya, dari Karanggodang. Ya, ini juga miliki amal usaha, yaitu Eki Muhammadiyah Karanggodang. Ya, ini juga ada tapak suci. Sehingga insya Allah ini lebih objektif ya, atau lebih apa namanya, lebih yo, ya, semangat, lebih semangat, yo. Ya, lebih bebas, lebih bebas ya. Dan hari ini ya, ini tinggal beberapa ranting ini ya, ada selanjutnya persiapan ya, untuk ranting Ulahar. Ranting Ulahar, biasakan semangat, mencerahkan, menggembirakan daripada Musalarok cabang Losari BB Mekamat ke-48. Ya, semangat adik-adik semuanya, tetap menggembirakan calon-calon kader Muhammadiyah masa depan. Diinfokan lagi dari panitia itu menyediakan air minum dan snack bagi nanti di perjalanan. Di pertigaan itu ada air minum bagi yang membutuhkan, silakan untuk ya, terima kasih kepada Ranting Muhammad yang Ulahar, ada BA dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya dipersiapkan, selanjutnya persiapan dari Ranting Pringabel. Ya, dari Ranting Pringabel, luar biasa, Allahu Akbar. Losari ya, luar biasa pergerakan sebagai daripada ujung tombak Muhammadiyah, tentunya kiblatnya Muhammadiyah di Kecamatan Rembang yaitu di Losari ya. Kemudian ini pada sekali ini yang mengikuti bahwa ini dari Ranting Muhammadiyah Losari ya, Bapak masih panjang sekali ini ya, sedikit lagi kita akan menyelesaikan. Untuk tim medis barangkali ada informasi apa namanya yang tidak kurang sehat atau sebagainya, silakan untuk bisa melakukan pergerakan, barangkali ada yang membutuhkan bantuan sebagainya. Ya, untuk tim medis pun untuk bisa bergerak, barangkali di jalan ada yang membutuhkan bantuan dan sebagainya. Ya, di standby di tempat-tempat strategis sambil mengawasi dan sebagainya. Ya, luar biasa, masih di Ranting Muhammadiyah Losari. Pimpinan rantingnya adalah Bapak Haji Anar Wahyono. Ya, menggerakkan pendeka. Luar biasa. Ya, ibu gurunya juga luar biasa. Dari MI Muhammadiyah Losari, Asiahnya juga. Luar biasa Asiah Losari. Ibu-ibunya yang sudah melahirkan generasi-generasi dan generasi dari pimpin-pimpin bangsa. Luar biasa, masih semangat Ibu Raisa. Oh iya, semangat! Sambil berusaha, Pak Usaha Muhammadiyah yang dikelola Musola.
yang sudah memiliki banyak santri ya, santri nasional ya. Nah, peserta santri-santrinya ini. Ya, Losari itu adalah bagian daripada Kiblat Muhammadiyah di Kecamatan Rembang, tentunya menjadi luar biasa hari ini. Sangat banyak penggawa-penggawa Kiblat Muhammadiyah. Masih juga tokoh-tokohnya dari Ranting Losari. Ya masih ada banyak di belakang. Sama Ranting mana tadi, Bodas ya? Ya Bodas, sama Ranting Bodas ini salah satunya. Oke. Berpanas-panasan tapi tidak apa-apa, bergembira, menyemangati dakwah kita dalam pergerakan Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini akan lebih menyemangati pada generasi-generasi yang akan datang. Ya. Masih panjang luar biasa. Adanya aja semangat banget ini. Ya masih semangat dari Losari. Masih panjang. Ini dari Hasanah.